Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Banten membagikan takjil dan cairan pembersih lantai yang bisa menjadi bahan baku disinfektan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengkampanyekan disinfeksi mandiri oleh masyarakat sebagai upaya untuk bersama-sama memerangi coronavirus disease COVID-19. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Hasanah di Checkpoint Walantaka, Kota Serang Banten Rabu sampai Jumat mulai jam 4 sampai dengan selesai. Tatu mengatakan, pembagian cairan pembersih lantai yang bisa menjadi bahan baku disinfektan dilakukan dalam rangka kampanye disinfeksi mandiri bagi masyarakat. Jadi warga bisa membuat cairan disinfektan sendiri, kemudian bisa digunakan untuk penyemprotan di rumahnya atau lingkungan sekitarnya. Kami terus bergerak memerangi COVID-19, ujar Tatu. Selain membagikan cairan tersebut, kata Tatu, PMI Banten juga membagikan takjil pada pengendara yang melintas. Ada 700 paket takjil yang dibagikan kepada para pengendara. Bagian dari upaya memerangi virus corona, kami bersama aparat kepolisian turut melakukan pengecekan suhu tubuh para pengendara, membagikan masker serta membagikan takjil. Tatu berharap masyarakat disiplin melakukan upaya pencegahan virus corona. Mulai dari menjaga kebersihan tangan, memakai masker jika keluar rumah, serta melakukan physical distancing atau menjaga jarak interaksi antar sesama. Dalam pembagian takjil pun, dibagikan media kit imbauan tunda mudik. Kita harus tetap berupaya secara bersama untuk melindungi diri, melindungi keluarga, dan melindungi tetangga. Kemudian mengikuti protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan pemerintah. Agar virus corona ini kita putus mata rantainya. Agar Indonesia terbebas dari virus corona. Jadi Anda kegiatan PMI Provinsi Banten, saya selaku Ketua PMI Provinsi Banten dan seluruh jajaran pengurus mengadakan